Pemirsa, dalam setiap kegiatan resmi yang mengundang banyak orang yang datang, Mini Studio Foto kerap hadir dan membantu orang yang ingin berfoto dan langsung dicetak. Usaha ini terus berusaha bertahan di tengah gempuran HP kamera berteknologi tinggi. Pada setiap kegiatan resmi yang mengundang banyak orang yang datang, Mini Studio Foto kerap hadir. Kehadiran ini membantu orang yang ingin berfoto dan langsung dicetak. Meski demikian, menurut Santo, selaku pemilik studio foto Mini, mengaku sangat terpukul dengan banyaknya HP kamera berteknologi tinggi, sehingga omsetnya terjadi penurunan hingga 80%. Namun, Santo terus berusaha bertahan menjalankan usaha mereka ke daerah kabupaten, dan masih banyak warga memanfaatkan jasa mereka. Seperti yang dilakukannya di Gedung Geraha Sedulang Setubung saat pelantikan CPNS. Kemurahan HP ini banyak orang sudah pakai Android, terasa tidak gitu? Terasa nih ya? 80%. 80% penurunannya. Tapi mereka ini masih banyak juga yang beli, apa alasannya biasanya? Mereka minat mungkin kan pengen untuk dipajang kan. Jadi HP kan mereka menutup di sosmed. Di status kan, itu baik kan. Untuk mengetahui adanya kegiatan besar di daerah, Santo kerap diinformasikan teman mereka, hingga terkadang dadakan atau persiapan sehari sebelum pelaksanaan. Sulaiman, Pal TV.